alami nggak usah lapor-lapor RT pak, nggak apa-apa. Loh, terus bagaimana orang kan dari kemarin sudah kasih tahu. Saya di sini aja. Ya, aku orang baru di sini. Tahu. Sombong betul kamu itu. Sombong apanya? Baru ngontrak aja kamu sombong banget sih. Nah terus masalahnya buat itu apaan? Kamu mau buat aku bisa tahu. Masalahnya sama si Sapar. Kamu mau tahu? Kok malah gitu yang ngegas nih? Ini cuma dan jangan bang, bukan tempat parkir. Dulu Pak Sugi bilangnya mau bikin lapangan di situ. Terus kenapa? Hubungannya apa? Kok malah gitu yang ngegas? Boleh nggak parkir di sini? Ya terserah. Boleh nggak? Hargai orang punya parkiran juga. Lapa kamu sisi, lapa kaya? Selapa-selapa nanti ya, mau kenapa memang? Biar kamu terus takut. Terus harus ngomong sama siapa? Harus ngomong sama situ. Dengar nggak telinganya? Saya bilangnya nggak kan? Lapa punya parkiran mobil aja di sini? Tepel. Orang ngomong gak pake otak, dia tuh kamu. Gak tahu diri, gak punya nurani kamu. Tadi ya. Tepel. Saya mau tepel, kenapa? Lawan sini. Mau tepel, kenapa? Biar takut. Orang duluan dari sini ke orang sini. Bukan masalah orang di dalam sini, hargai orang punya parkiran. Bu, ini jalan umum. Ini jalan umum. Bukan parkiran Anda, ini bukan garasimu. Dulu Pak Sugi mau bikin lapangan di sana. Gak usah ngomong dulu. Di sini orang punya parkiran juga. Kamu yang garasi enggak? Kamu baru tahu sini, ha? Bukan masalah baru tahu ini lahan muka. Tanahmu enggak ini? Iya. Hah? Ini kan halaman rumahku. Lah, halaman di mana? Halaman di jalan mana? Ini jalan umum, Mbak. Malu Anda kalau ngomong begitu, malu. Baru ngontrak kayak gitu aja. Enggak ada hubungannya ngontrak. Kamu kalau punya akal memang kamu lawan sini kalau berani kamu merasa benar. Orang yang bilang ngerasa gak level katanya. Orang yang parkirnya di tengah. Berapa bulan sudah kita nahan Sabar di sini? Orang parkirnya punya bagasi sendiri, punya tempat parkir sendiri. Dikasih tau pelan-pelan masih gak jerak. Baru ngatain orang lucu. Yang siapa? Yang parkir sembarangan apa yang punya garasi? Terus ngomong gak level, nah? Parkir mobil semuanya di situ. Pakai lapor polisi lagi, kasihan dia yang malu nanti jatuhnya, kasihan. Nah, telepon Ari. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.